nih ada ayam bakar madu nih bos ya. Ini apa nih? Siap makan? Udah pernah belum ayam bakar madu? Coba. Nah, belum pernah? Ayam bakar biasa aja? Madu udah sering? Madu saya sering malam maduin orang. Oh, maduin orang. Ya, kita lihat dulu ya. Ini katanya ada jual apa, Bu? Ayam bakar madu, Bu, ya? Iya. Oh, masakan mana nih ayam bakar madu, Bu? Ya? Masakan ini dari Solo. Oh, Solo. Bisa dibuka dulu nggak, Bu? Berapa harganya dari sini, berapa nih? Itu berapa yang, tuh, Pak? Yang ekoran 50. Biasa jual 45. Oh, gitu. Ini kalau ini berapa nih? Yang ini apa, dah? Satu dada berapa? Dada, satu dada 12. 12. Nah, ini ayam satu ekor 50. Itu kalau paha, 12 sama. Juga? Sama. Ceker nggak ada? Ceker nggak ada. Oh, ini satu ekor nih? Iya, seekor. Madu, ayam bakar madu, Bu, ya? Iya. Madu Arab atau madu apa nih? Madu biasa. Oh, madu biasa. Satu ekor deh, Bu? Iya. Satu ekor aja boleh deh, Bu. Yang mana? Terserah, pilihin aja, Bu. Yang kecil aja. Yang ini sama. Terserah, yang kecil aja. Oh, yang gantung gitu ya. Oh, nggak ada palanya, Bu? Ada palanya. Oh, palanya kecil. Oh, biar empuk gitu ya? Iya. Dibalik boleh nggak, Bu? Lihat dulu. Harum, Bu, ya? Oh, yang bakar madu gitu, Bu. Iya, benar. Itu satu ekor ya? Iya. Sudah direbus, Bu, ya? Iya, sudah untuk. Kan dihulus-hulus nggak ada, Bu? Iya, kalau. Masakan mana, Bu? Solo. Oh, Solonya mana, Bu? Ya, belajar aja dari orang Solo gitu Bu, aja gitu. Bukan Solo? Bukan. Asli mana, Bu? Cepu kita. Oh, Cepu Jepara? Jawa Timur. Oh, Cepu. Perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah. Cepu, ya? Iya. Oh, saya kira Cepu yang di Kemayoran tuh ya? Bukan. Oh, Jawa Timur. Kepu tuh ya, Kepu. Kecamatan apa, Bu, Cepunya? Cepu itu Jawa Tengahnya, kita Jawa Timurnya, perbatasannya doang. Oh, kecamatannya apa namanya? Kabupatennya apa? Kabupaten Bojonegoro. Oh, Bojonegoro. Iya. Kecamatan Cepu? Kecamatannya itu, Kasiman. Oh, Kasiman. Iya. Gedein dikit tuh maksudnya, Bos. Gedein dikit. Sini gedein dikit. Enggak, lebarin dikit. Oh, Kasiman. Desanya, Bu? Desa. Desa besar, Pak. Oh, besar, Pak. Gedein dikit, ya. Ibu siapa namanya, Bu? Lupa namanya. Ibu Erna. Iya. Asli ya? Udah berapa lama jualan itu? Udah lama, bertahun-tahun di sini. Di sini ada. Udah? Ayam bakar madu juga? Iya, tetap kayak gini jualan. Anaknya nih, Bu, ya? Iya. Udah berapa orang anaknya, Bu? Cakep dua. Anaknya? Hah? Tiga. Oh, cakep anaknya ya? Cakep anaknya? Makannya ayam mulu? Iya. Cakep kan anaknya? Siapa namanya, Bu? Namanya siapa, Dik? Namanya siapa? Hah? Nindi. Nindi? Iya. Oh, cakep ya, Arti. Iya. Berapa lama nih dibakar itu? Bakarnya? Bakarnya paling berapa lama? Cuma emang pakai madu ini benar? Iya, masih sedikit lah buat untuk doang biar legit gitu. Oh, masakan mana berarti? Masakan Arab apa enggak tahu? Jawa ya? Jawa. Kita disajiin aja langsung tempat dibungkus ya. Ntar dicobain dikit di tempat bungkus aja, Bos, ya. Benar enggak, Bos? Tadi saya bawa pulang, Bos, ya kan? Bisa dimakan kan? Sekeluarga Arab bisa makan ya, Bu, ya? Apa? Tambah korma lagi kalau di Arab. Hah? Ada kalau jual korma nggak? Ada, korma. Oke. Mantep ya. Mantep nih, ya. Makan ayam dulu ya. Siapa namanya? Nindi ya? Hah? Siapa? Nindi. Nindi kan? Jangan pegang. Jangan pegang nih. Ya, sip. Gimana, Bos? Udah matang sebenarnya nih. Cuman di itu lagi. Kenapa dikasih bambu itu? Biar kenapa tuh? Biar dia ngangkang. Gimana? Tahu, Pak. Ini kelas berapa kelompoknya? TPA. TPA? Belum sekolah? SMP. TPA dia. TPA. TPA itu apa? Pengajian Al-Quran. Bukan SD, bukan? Ibtidaiyah ya? Hah? Ibtidaiyah. Kelas berapa? TPA. Oh, TPA? Pengajian Al-Quran ya? Iya. Umurnya berapa nanti? Oh, 6 tahun. Oh, tahun pengajian Al-Quran ya baru. Udah bisa surat apa? Surat cinta, Bu. Oh, sini. Lupa, langsung Arab. Oh, iya bener. Arab tahu, udah gosong. Gak apa-apa, Bu. Gak apa-apa, udah. Itu yang gosong bumbunya doang. Kecapnya doang gosong itu. Gak apa-apa. Untung tahu ya. Dia tahu, Bu, dia. Soalnya dia di kampungnya dia masak sebentar. Panas soalnya kampungnya. Gak dimasak udah matang ya. Biarin kasih kecap aja. Itu yang cuma tulangnya doang ya gak? Orang bisa beli koran-koran gitu, Bu, ya? Iya. Jadi nih sajin aja dibungkus, tadi makan dikit aja, Bu, ya? Iya gak? Bener gak? Cobain. Ntar bawa pulang ya gak? Masih dibalik juga, Bu? Balik. Oh, tadi kan udah itu hampir matang juga. Udah berapa lama tadi jualannya, Bu? Kalau di sini mah
Saya lupa dari itu berapa? Sudah 5 tahunan. Oh, 5 tahun. Sebelumnya di mana? Di pasar enggak ada saya. Oh, ada cabangnya. Oh, ada cabang. Siapa yang nungguin siapa? Bapak Oh, hebat. Namanya apa? Iya, pecel lele kayak gitu juga. Oh, pecel lele. Bapak E apa? Bapak K? Bapak E. Bapak E. Apa bedanya, Bu? Sama aja. Oh, sama. Jadi udah direbus, udah diungkep gitu, Bu, ya? Iya. Tinggalnya di mana, Ibu, sini? Enggak. Tinggal di mana? Di Simpang 3. Ini pulangnya ditutup nih? Iya, ditutup. Enggak bisa tidur sini? Wah, tempat sendiri buat naruh barang doang. Ini punya tempat ibu apa kontraknya? Kontrak. Berapa kontrak, kamu boleh tahu? Kontraknya 600 tiap bulan. Oh, tiap bulanan. Alhamdulillah, ya. Murah, Bu, ya? Iya. Pinggir jalan 600 ribu, mana lagi, Bos? Pantes ibu mudah-mudahan berkah, Bu, ya. Amin. Banyak yang punya kontrakan 2 biji, dia. Enggak tahu, cuma ini doang aku kontrak. Oh, bukan sebelah ini bukan punya dia juga? Bukan, ini mah pegadaian. Sebelah sana bukan punya dia? Bukan. Oh, ini berapa kali berapa tanahnya? Wah, lapai 2 meter. 2 meter kali berapa nih? 2 meter kali 2 meter. Punya banyak kontrakan enggak? Rumahnya di mana yang punya? Rumahnya di dekat situ. Rumah? Oh, yang belakang berarti ya? Rumah siapa yang belakang? Rumah orang? Rumah anaknya. Oh, anaknya. Oh, rumah dia juga. Ya, cuma jadi anaknya. Bu, nyetornya ke anaknya apa ke dia? Ke bapaknya. Ke bapaknya. Bapaknya. Bapaknya, ya kan? Harus matang gitu buat itu, Bu, ya. Oh, itu udah kipas angin sih mesinnya, ya. Capek lah kipasin terus. Oh, capek. Jadi cepet dia pakai kipas angin soalnya. Jadi, Bu, ayamnya, Bu. Oh, begitu, Bu. Oh, begitu. Jadi nggak usah ditutup, disajikan secara itu aja, Bu. Biar ya colek dikit, ya kan? Oh, sambal gitu. Lalapannya gimana? Dibungkus apa biasa nih? Bagaimana? Bungkus. Sambal lalapan dibungkus sama gimana, Bos? Apa mau disajikan di piring dikit? Lalapan mau dimakan nggak? Lalapan di sini aja dikit dulu, Bu. Oh, mau makan lalapan nggak dikit? Nggak usah. Oh, nggak usah lalapan, nggak usah dibungkus aja berarti, Bu. Sambalnya sambal? Sambalnya aja dipisahin dikit, Bu. Tempat ada itu nggak? Tempat dikit apa? Piring kecil apa plastik? Oh, itu diulek dulu, Bu. Sambal apa tuh, Bu? Terasi, ya? Iya. Terasi apa, Bu? Terasi udang itu. Oh, terasi udang. Sambalnya paling dibungkus, ya, Bu, nih. Udah 50 ribu udah sama itu tuh? Iya. Oh, gila, murah. Gila. Pakai tomat nggak tuh? Pakai, Bu, ya? Iya, pakai. Suka dukanya apa jualan ini, Bu? Ya, kalau nggak habis aja. Oh, nggak habis suka duka apa iya. Sukanya tuh? Dukanya lah. Dukanya habis. Nggak usah ditutup dulu, Bu, maksud tuh. Karena dia colek ntar, ya kan? Gini. Iya, lalapannya? Lalapannya apa? Iya. Bayar gocap, Bos, ya kan? Acara apaan lagi? Ini tadi masukin YouTube, Bu. Nah. Angpau kasih angpau, 3 kan? 50 ribu murah bener. Ya jual kayak gini aja, kadang juga gak habis. Kok kadang gak habis, Bu, jatuh, Bu? Kemudian biarin gak tau, Bu, ya. Jangan dibanyakin, Bu, biasa aja, Bu. 3 angpaunya, Bu. Maaf, Bu, saya tanya, Bu, punya utang gak, Ibu, Bu? Wah, kalau utang mah ada. Ada, Bu, ya? Anak berapa orang tadi, 3? 3. Yang paling tua kelas berapa? Kelas 1 SMA yang termasuk. Ini saya bayar dulu, maaf, Bu, ya. Tanda terima kasih, maaf, ya. Terima kasih, ya. Jadi, bawa dulu kasih dia, gitu, ya. Mana yang dibungkus lalapannya mana? Oh. Bungkus dulu. Oh, jadi nggak pakai nasi? Nggak usah. Nggak pakai nasi. Itu ada yang beli, Bu. Ini anaknya yang paling gede. Oh, anaknya segera yang beli, Bu. Ya, jadi bungkus lalapan, ya. Ntar dia cobain dulu biar dingin nih, kan? Iya. Kalau sepotong berapa nih? Potong 12 ribu, Bu, ya? 12 ribu. Oh, bener. Contohnya sama juga. Padahal udah bisa tinggal mangapa doang makan, ya. Oh, tuh apa aja lalapannya, Bro? Kemangi, kalau biasanya ada selada. Timunnya enggak dimasukin? Masukin kan, Reno? Oh, ini. Katanya mau disobain. Oh, enggak timun mau, Bos. Enggak. Masuk aja. Satu. Masuk sini. Lagi. Udah cukup. Udah. Timun sekarang satunya berapa kan sekilo mahal juga, Bu. Royal juga ibu rupanya nih. Enggak usah mikirin deh, yang penting langganan gitu. Nah, ini maaf saya kasih yang puan, Bu. Tanda terima kasih 2, ya. Satu buat siapa, Nindi. Ini dikasih dulu ke dia. Bos, ambil, Bos. Biar dia makan di depan dikit. Cobain, ya. Ini anaknya siapa namanya? Erna. Erna dikasih yang poni, Erna. Kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 1. SMP? Cita-cita jadi apa? Di depan, bawa ke depan, Bos. Bawa ke depan. Satu cita-citanya jadi apa? Puluhan. Wah, puluhan. Semoga tercapai. Di depan, amin. Depan. Amin. Gila, langsung aja melahap. Ya, kita lihat dulu. Makan depan. Ntar Nindi kasih sini, dong. Dia yang bakar madunya, Bos. Di depan yang bakar madunya dong, ya kan? Sini, yang bakar madu. Nih, di depan sini nih, Amji. Begini ya? Bagaimana, Bos? Om. Sini dong. Nah, bagaimana? Bisa habis kira-kira? Bisa terbuat keluarga di rumah, bisa ya? Bisa ya? Rasa madu ada? Ada. Enak ya? Bisa habis ntar ya? Doyan dia, Bu. Enak sih.
Mantap. Tambah lagi kalau laki. Laki. Ayo laki ya? Hah? Laki? Oh, enggak tahu, enggak tahu. Ini tadi kok keroyong. Iya. Makan lagi apa ntar? Ntar lagi? Ntar aja. Ntar lagi. Makan di rumah ya. Kantong plastiknya, Bu. Mau masuk situ. Tutup, 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 tutup. Enak banget, Bu, rasanya, Bu. Oke ya. Ambil satu lagi dong. Buat Miri Rindi. Ada tisu nggak, Bu? Tisu, Bu? Tisu ada. Nah, tisu-tisu di meja. Ambil dulu. Suka dukanya kalau sepi, Bu, ya? Iya, dukanya kalau sepi. Anaknya berapa? Ada dua orang di sini? Tiga. Enggak, itu satu lagi. Enggak, yang satu... ada di warung sono itu ayahnya. Oh, warung sono. Jadi kasih angpo aja. Dua lagi angpo, Bu. Siapa Rindinya mana tadi? Baru kelas 6, ya? Kelas itu 6 tahun dia. Iya, iya kelas. Baru 6 tahun kok kelas 6. Ini Rindi, nih. Cita-citanya mau jadi apa, Rindi? Rindi. Rindi mau jadi apa cita-citanya? Rindi. Hah? Siapa namanya? Nindi, cita-citanya mau jadi apa? Apa? Oh dokter, oh, bagus. Semoga tercapai nih ya, Om doain ini ada. Om bisa baca nggak? Udah bisa baca belum? Apa bacanya? Hah? Apa bacanya? Apa bacanya? Hah? Yau. Ah, yau terus? Tube. Tube terus? Bawahnya? Mat. Hah? Kim. Ya, kita apa? Kim. Ah. Hah, apa? Apa bacanya? Mat Giding ya, itu nama Om Mat Giding ya. Semoga sampai ketemu lagi tercapai cita-citanya. Makasih, Bu, ya. Semoga tambah laris, banyak dapat rezeki. Ada umur termasuk gitu, Bu, ya. Semoga tambah. Eh, satu lagi, Bos. Anaknya satu lagi dititipin. Siapa anaknya satu lagi? Namanya? Dika. Yang siapa? Dika. Boleh dititipin, kan? Oh, boleh. Kelas berapa, Bu? Kelas 6. Oh, ntar tolong tanya cita-citanya jadi apa ya. Saya Mat Giding, ntar lihat ini. Makasih, Bu, ya. Semoga tambah laris, banyak dapat rezeki, ya. Makasih, Bu, ya. Makasih, ya, Nindi, ya. Wow, bagaimana, Bos? Enak, Bos? Oke. Ntar bisa habis tuh, ya. Makan ntar, Bos. Mantap. Dijual. Wow, ini dijual nih. Paham aja nih. Ntar dijual semua mobil nih. Kita lihat dulu. Eh, Bos. Gimana, Bos? Aku mau itu. Apa? Ada kucing lucu, Bang. Mau kucing lagi. Ya, sip. Gimana, Paham aja? Siap makan ntar? Dibawa ke rumah aja, ya nggak? Bisa habis ya? Habis. Enak ya? Enak, enak ya? Nggak kecewa kan? Enak lah, enggak. Madu, satu ekor. Sebelumnya juga enak. Apa lagi? Ini nggak ngerasa. Nggak ngerasa apa? Nggak ngerasa beli. Sip, kita melaju lagi.